balik lagi dengan saya, Gondriano. So, di video kali ini gue mau bereksperimen, guys. Jadi gue bakal bereksperimen ke semua orang. Jadi gue bakal nanyain, apa itu Sumpah Pemuda? Dan mereka tahu nggak makna dan bunyi Sumpah Pemuda? Kalian mau tahu video ini seperti apa? Tonton video ini sampai selesai. Bang, boleh kita wajah nih, Bang? Boleh, boleh. Siapa namanya? Rehan. Oh, saya Gondriano. Saya itu, Pak. Siapa namanya, Bang? Iya, saya itu, Pak. Boleh nanya-nanya nggak? Ya boleh. Tahu Sumpah Pemuda kan? Tahu. Tahu. Makna Sumpah Pemuda tahu? Ya maknanya mengingatkan kita kepada sejarah awal-awal kemerdekaan kita, awal kebangkitan nasional Indonesia. Ya sebagai mengingat kepada pahlawan-pahlawan. Bapak tahu Sumpah Pemuda nggak? Sumpah Pemuda, iya. Sampai lupa ya. Makna dari Sumpah Pemuda itu apa? Maknanya apa? Menurut kakak deh, maknanya apa? Gak tahu ya? Tahu makna dari Sumpah Pemuda enggak? Sumpah Pemuda? Iya. Sumpah Pemuda itu janji dari para pemuda ya, biar Indonesia tetap satu, biar Indonesia tidak pecah belah. Itu janji Sumpah Pemuda. Itu aja. Tahu Sumpah Pemuda? Tahu. Tahu kan? Kalau makna Sumpah Pemuda tahu enggak, Pak? Enggak tahu, Pak. Makna Sumpah Pemuda. Iya, buat tahu nggak Sumpah Pemuda? Tahu tapi tau. Saya nggak hafal. Kalau makna Sumpah Pemuda menurut kakak apa? Makna Sumpah Pemuda menurut saya ya tidak hanya sebagai seremonial, yeah. Itu kayak bukan hanya sekumpulan pemuda mengikrarkan tiga janji kan, yeah. Kurang lebih itu, tapi ya harusnya masuk ke dalam apa di ejawantahkan dalam diri, yeah. Diri kita kan. Dari kehidupan sehari-hari, bagi yang mungkin yang bekerja, bagi yang mahasiswa. Tahu Sumpah Pemuda nggak? Tahu. Kalau makna Sumpah Pemuda menurut kakak apa? Nggak tahu ya. Bunyi Sumpah Pemuda tahu? Kayak tadi. Lupa? Iya, lupa. Oh, siap. Tapi bunyi Sumpah Pemuda tahu? Lupa. Lupa ya? Oke. Makasih ya, Kak. Iya. Iya. Kalau bunyi Sumpah Pemuda tahu nggak? Sumpah Pemuda sih... Seingat saya nggak tahu deh, lupa. Lupa ya, siap, iya. Oke, makasih banyak ya, Bang. Iya. Oke. Kalau bunyi Sumpah Pemuda tahu? Nah, itu juga benar-benar lupa. Udah lupa ya? Iya, ya, udah lupa. Kalau bunyi Sumpah Pemuda tahu? Nggak ingat. Kalau bunyinya? Putri Indonesia mengaku berbangsa satu berbangsa satu bangsa Indonesia. Oke, okay, guys, terima kasih udah menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Saya Gondriano. Tunggu video selanjutnya. Sumpah Pemuda. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kami segenap pemuda Indonesia mengucapkan selamat hari Sumpah Pemuda.